Berbagai penganan tradisional khas Bogor seperti laksa, mie glosor, hingga kopi cap oplet dan liong bulan tersaji di Street Food Festival Surya Kencana yang digelar di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat pada 2 Agustus. Di sepanjang pedestrian yang ada di sana, sedikitnya ada 50 gerai UMKM yang dilibatkan, di mana penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Bogor, Windy Wuryaning Tias Primbandini, ikut mencoba berbagai kuliner yang dijajakan. Di sini, selain bisa menikmati berbagai penganan, pengunjung juga bisa bersantai menikmati senja dan malam di kawasan pecinan tersebut. Pemerintah Kota Bogor, seperti dikatakan Ketua Penyelenggara Street Food Festival Surya Kencana, Hendrianto Librata, ingin menghadirkan suasana baru di sana. Mengingat dalam beberapa waktu belakangan, kawasan itu begitu sepi saat malam. Di atas jam 7 itu sudah mulai sepi. Ya, kalau emang mungkin antusias dari masyarakatnya bagus, mungkin kita bisa mengusulkan untuk dijadikan pusat kuliner malam di area rencana ini. Perhelatan yang untuk pertama kalinya digelar itu rencananya akan diselenggarakan hingga 3 Agustus. Dibuka mulai pukul 16 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.